proses perkembangan perbaikan jalan dan jembatan di jalur Karanggayam agak banget. Di beberapa bagian jalannya sudah ada yang halus seperti ini, full aspal. Ini kalau nggak salah di daerah Karangmojo. Rata-rata untuk jalan sekarang yang sedang diperbaiki adalah dibangun dengan beton karena lebih tahan lama. Beberapa bagian ada yang masih separuh untuk yang lapis kedua. Untuk lapis yang pertama ini sudah selesai semua, ini tinggal lapis kedua tapi separuh, beberapa meter nyambung-nyambung, belum selesai semua. Ini saya ke arah Kecamatan Karanggayam atau ke arah selatan. Ini yang sebelah kanan ini masih bagian yang pertama atau tahap yang pertama di bagian bawah. Tahap kedua di atasnya ini belum dikerjakan. Untuk pembangunan ini adalah untuk jalur Karanggayam Kebakalan. Saran untuk teman-teman kalau lewat ke arah utara itu lebih baik lewat jalur kiri ya, karena bila ambil jalur kanan kalau papasan dengan mobil ini tidak bisa lewat. Beberapa bagian sudah ada yang full kanan kiri, sudah bisa dilewati. Dan jembatannya juga ada yang sudah jadi, ini sudah lumayan lebar. Ini mendekati Karangmojo, SD Karangmojo. Ini di sebelah kiri ini sudah tahap yang kedua atau lapis yang kedua, tapi di sebelah yang kanan ini masih lapis pertama. Untuk pengesorannya ini kelihatannya lumayan bagus. Beberapa kali dan sudah lumayan lama, ini hampir 1 bulan mungkin yang lapis kedua ini bagus, tidak ada retak-retak. Tapi kalau yang sebelah kena yang level yang pertama ini sudah banyak yang retak karena tempat di bawahnya itu tanah, dan untuk yang lapis pertama ini tidak terlalu tebal, jadi dilewati kendaraan besar seperti truk itu udah pecah-pecah. Oke, ini mendekati SD Karangmojo. Ini untuk jalurnya sampai sini ya, dan selatan ini belum ada pembangunan lagi, jadi ini masih aspal. Itu ya pembangunan itu dari utara SD Karangmojo sampai Kebakalan. Oke, demikian itu tentang perkembangan jalan di